sama kayak dunia layak gak? Oh, sangat layak lah. Apa pertemuannya, Pak? Pertama, kita ada stadion bagus. Terus pendamping stadion 5 latihan sudah ada, 2 di Jakabaring, 1 di ini, tinggal nambah lagi. Yang di baseball 1, yang di mana itu 1. Tentu itu sudah jadi syarat. Kenapa Jakabaring ini? Karena komitmen Pak Gubernur Pak Herman Deru jelas di situ. Begitu kita tunjuk, kita kemampukan, kerahkan kemampuan kita untuk mewujudkan stadion Jakabaring itu bagus dan tentu stadion latihannya juga berstandar internasional sehingga kita ditunjuk. Jadi artinya Pak, komitmen Pak Gubernur itu yang dilihat orang. Pengaruhnya seperti apa Pak untuk sepak bola kita? Oh, banyaklah pengaruhnya. Piala Dunia ini kan hampir berapa ribu manusia yang akan nonton di sini kan. Terutama fans-fans dari negara berbagai negara gitu kan. Palembang jadi tuan rumah Piala Dunia layak gak? Oh, sangat layak lah. Apa pertemuannya Pak? Pertama, kita ada stadion bagus, terus pendamping stadion 5 latihan sudah ada, 2 di Jakabaring, 1 di ini, tinggal nambah lagi. Yang di baseball 1, yang di mana itu 1. Tentu itu sudah jadi syarat. Kenapa Jakabaring ini? Karena komitmen Pak Gubernur Pak Herman Deru jelas di situ. Begitu kita tunjuk, kita kemampukan, kerahkan kemampuan kita untuk mewujudkan stadion Jakabaring itu bagus dan tentu stadion latihannya juga berstandar internasional sehingga kita ditunjuk. Jadi artinya Pak, komitmen Pak Gubernur itu yang dilihat orang. Pengaruhnya seperti apa Pak untuk sepak bola kita? Oh, banyaklah pengaruhnya. Piala Dunia ini kan hampir berapa ribu manusia yang akan nonton di sini kan. Terutama fans-fans dari negara berbagai negara gitu. Palembang jadi tuan rumah Piala Dunia layak gak? Oh, sangat layak lah. Apa pertemuannya Pak? Pertama, kita ada stadion bagus. Terus pendamping stadion 5 latihan sudah ada, 2 di Jakabaring, 1 di ini, tinggal nambah lagi. Yang di baseball 1, yang di mana itu 1. Tentu itu sudah jadi syarat. Kenapa Jakabaring ini? Karena komitmen Pak Gubernur Pak Herman Deru jelas di situ. Begitu kita tunjuk, kita kemampukan, kerahkan kemampuan kita untuk mewujudkan stadion Jakabaring itu bagus dan tentu stadion latihannya juga berstandar internasional sehingga kita ditunjuk. Jadi artinya Pak, komitmen Pak Gubernur itu yang dilihat orang. Pengaruhnya seperti apa Pak untuk sepak bola kita? Oh, banyaklah pengaruhnya. Piala Dunia ini kan hampir berapa ribu manusia yang akan nonton di sini kan. Terutama fans-fans dari negara berbagai negara gitu.